Dan ya bro, balik lagi bersama gue Johnson dan masih main Roblox Lumber Tycoon 2. By the way, tadi gue AFK diculik sama Indonesian Roblox. Why? Why? Why you do this bro? Gue masih penasaran sama setupnya Chop Saw. Jadi kali ini kita akan mencoba sesuatu hal yang agak sedikit-sedikit berbeda. Asik sedikit berbeda. Nggak deng, nyontek deng. Gue habis googling-googling dan melihat kayaknya itu keren juga bro. Kayaknya kalau misalnya kita pakai setup kayak gitu ya kan. Nah jadi hari ini kita bakal bikin. Jadi gue pengen nge-expand tanah dulu bro. Oh my god, 18.000 purchase. Bam. Dan gue masih kurang uang. Jadi baiklah, kita akan mencari uang dulu bro. Baru kita lebar-lebarin tanah, terus bikin setup buat chop saw kita. Oke bro, gue mengurungkan niat untuk ambil lava wood. Jadi kita akan ambil kayu putih ini aja bro. Gue gak tahu namanya, karena gue mikir kita bakal bisa bawa dalam jumlah banyak. Motongnya juga gak lama ya kan. Hasilnya juga yang pasti ya lebih murah sih. Cuman gak murah-murah banget lah. Masih bisa lah. Kita coba hitung dulu bro. Kalau misalnya gue salah perhitungan ya berarti nanti kita akan ngambil lava wood. Pokoknya gue harus beli tanah dulu. Gue harus ngumpulin uang sampai berapa puluh ribu. Gue gak ngerti ini bro. No, mobilku jangan parkir. Ya, tabrak. Ya, dah. Mobil gua turun sendiri. Oke, bro, sekarang uang gua 6.933. Kita lihat kalau misalnya gua jual kayu putih. Tadi gua bawa 2,5, 2,5 pohon, bro. Kita coba, bro. Berapa hasil akhirnya ya, bro, yey? Dan ternyata bro, teori gue salah. Ya jelas jauh lah ya, mendingan lava wood lah ya. Jadi ya udahlah bro, kita bakal ngambil lava wood ya. Kita harus kumpulin uang, gue harus beli tanah mungkin sekitar 2 lagi bro. Yo, kita pergi ke lava wood. Dan ya bro, uang gue ada 47.395. Uang LT2 apa sebutannya, dolar kali ya, kita nyebutnya dolar aja kali ya biar lebih enak kali. Gue salah dong, gue harusnya ke toko yang tanah dong. Dan by the way, gue pindah server bro karena bete banget digangguin mulu. Oke, chat with Raven, you want? Ya gue mau expand dong. 21.000. Purchase. Kayaknya cukup kita cuma beli satu doang bro, karena uangnya nggak cukup. Jadi ya udahlah, kita beli satu aja. Setelah ini kita bakal beli beberapa blueprint dan kita akan coba membuat. Ya bro. Oke bro, jadi sesuai hasil riset kita akan bikin seperti ini bro. Cuman gua nggak ngerti ini akan mempan atau enggak. Jadinya mari kita akan coba dulu bro. Mana mobil gua? Nggak usah. Kita pakai kayu yang ini aja bro. Kita cobain. Kira-kira bisa nggak ya kalau misalnya kita bikin kayak gitu? Oke bro, kelar. Kita cobain dulu bro pakai yang ini. Kita harusnya bikin. Kita harusnya bikin tangga buat naik ke atas sih bro. Cuman kita uji coba dulu bro. Aduh, pusing gua. Nah. Oh no. Ah. Susah banget dah. Enak kalau misalnya kita udah bikin tangga, cuman ntar dulu deh. Oh my god. Oke, dia udah nyantol bro.
Mari kita activate dulu. Encos. Wow, berhasil cuy. Berhasil cuy. Widih. Widih. Wow. Hai. Halo. Cek soundnya begini. Hai. Balik lagi. Halo. Semangat banget. Yaudah kita main LT2 lagi bro, bersama si Rusuh Andrian, Mifta dan halo si subscriber. Yeay. Hai. Halo. Gue gak ngerti deh dia ngapain deh. Gak tau dah. Ya jembatannya naik. Kelamaan yang opening. Mana nih Golden Wood ya? Yoi, kita kali ini ke ini Golden Wood. Kapan openingnya kocak? Bayar, 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 bayar. Coba tanya like. Yang opening 3 orang kelamaan. Gue numpang di Mifta aja. Bensinnya habis. Gue ditinggalin loh. Gue ditinggalin. Marah banget. Ini bisa. Udah jalan. Ah, enggak ada bambu. Kayak gua numpang sini dah. Jalan. Bisa. Enak aja. Masa gara-gara gua enggak jalan? Waduh. Seberat itu kah dosa gua? Ya. Andrian selalu record sama Andrian, dia selalu rese dan sial. Enggak ada lah. Jelas-jelas tadi yang nabrak siapa. Hai. Hai guys. Hai. Hai guys. Guys. Hai. Halo guys. Hai guys. Hai. Muka lu biasa aja, gua tampol juga nih Luis. Lu bisa nyantai. Gak bisa. Mau nyantai. Mau nyantai bang. Bang. Mau nyantai. Hah? Lu mau gua nyantai? Hai guys. Hai. Itu gua nyantai itu barusan. Hai guys. Boleh tuh gua. Hai guys. Oke bro, akhirnya setelah 1 jam di dalam gua keluar. Yuk kita hitung dulu. Berapa yang kita dapat? 1 2 Maling. Maling. 3 4 5 6 7. Tahu enggak sih sebenarnya kenapa gua ngitungin gini? Biar enggak dimaling di bawah. Banyak maling di sini. Sebel gua. Yang maling udah off ya, yang maling. Oh iya, yang maling udah off. Siap, siap. 8. Oh. Yang maling udah off emang, rese itu orang. Udah malingin, bikin kacau. Off. Iya, off duluan lagi. 9. 10. 11. Ini penasaran ini buletannya apa lo, Bang? Buletan apa? Yang di sini. Oh, yang di bawah itu ya, sama. Lu tahu IKP gini 12 gimana? 13 14 15 16 17 18 19 20 dan 2 Golden Wood. Mantap. Mantap. Mantap bro. Cuman ini kayaknya kayu hijaunya gak bakal gua jualin deh. Kita buat bahan-bahan bikin rumah deh. Jadi gua kumpulin dulu. Aduh terbang kan. Kita butuh sebanyak ini kah kayunya emang ya? Nggak tahu dah, butuh amat, penting ini dulu. Guys. Hai guys. Hai. Dadah guys. Kita udah lemas bro, gila. Akhirnya kayu yang terkumpul. Zombie woodnya segini banyak. Dan banyak juga yang hilang bro. Mental entah kemana gitu ya. Ya. Dan malingnya udah tidur. Dan malingnya udah tidur. Pola besok. Hai guys. Hai. Dadah guys. Aduh. Dadah. Dan ya bro, gue lemas banget bro. Jadi rencananya kan tadi
pengen dijual nggak jadi, akhirnya kita simpan aja buat rumah. Nah, jadi mungkin episode kali ini kita ke Swam, kita ngambil zombie wood, persiapan buat bikin rumah, walaupun masih lama tapi kita siapin dulu. Jadi ya bro, jangan lupa bro untuk di like, komen di bawah, dan share video gue biar teman-teman kita semakin banyak. Dan jangan lupa bro buat subscribe channelnya Mifta dan juga M17 Assassin. Hai, linknya gue taruh di bawah. Hai guys. Hai. Jadi cukup sekian aja ya bro ya. Bye bye.